Assalamualaikum. Sama saya yang sedang menyaksikan Binasan Channel. Alright. So pagi ni saya ada di Langkawi. Jadi belum sampai lagi lah, baru dekat JT Kuala Kublis. Parking kereta open. Dah terkejar-kejar masa dah ni. Sekarang dah pukul jam ni, sekarang dah pukul 7.45 dah. Ferry pukul 8, dah terkejar-kejar dah ni. So nanti kita jumpa kat terminal lah. Okay, so kita sekarang dah berada di dekat terminal dia. Terminal Ferry. Bukanlah terminal, masih dekat tempat kawasan kaunter, tempat beli-beli tiket ni. So sekarang dah on the way nak pergi ke terminal. Ferry pukul 8 dah memanggil lah Ferry. Ni lah Langkawi Rashid ni. Boleh tengok suasana pagi ni, ramai orang nak pergi bercuti ke Langkawi. Lihat, masih ramai lagi yang tak biasa tengok orang bawa kamera dia. So macam tu lah, kita layankan je lah. Hari pun gelap ni, nampak gaya macam nak hujan. Minta-minta tak hujan lah. Kalau hujan, aktiviti kat Langkawi nanti semua dah jadi terbatas lah. Tak banyak benda yang boleh buat lah nanti. Baju dah perak apa semua. So sekarang kita dah nak gerak ke depan. Sambil tu kita boleh tengok lah apa ada kat JT ni. Last kali ni datang tahun bila Lama jugalah rasa dia, ada dalam 5-6 tahun dulu datang lah. Tu lah dalam masa 5-6 tahun tu banyak benda dah berubah. Yeah. Okay, jom.
pagi ni tak ada orang lagi ni. Seronok sikit berjalan. Kalau time datang time padat-padat tu, kita nak fokus tengok barang pun susah. Siapa nak tolong pegang? Jalan nak pusing. So aktiviti hari pertama ni petang. Waktu petang ni dah jam pukul 6. Sekarang ada berada di Pantai Cenang. So anda boleh lihat betapa ramainya orang kat sini. Orang ni angin pun buat cuaca pun alhamdulillah. Macam-macam aktiviti ada. Ada jet ski, ada ada yang main bola air, ada yang main banana boat, ada yang terbang apa benda bila terbang. Macam-macam aktiviti ada. Ini alhamdulillah. Lihat cameraman kita. Alhamdulillah lah cuaca hari ni tengah menerang. Tak panas, tak sejuk, tak hujan. Kalau kat KL kan dia tiap hari belah petang je hujan, petang je hujan. So hari ni dekat Langkawi ni tak hujan. Ya. Yeah. Nak naik bot basah nanti. Ayat. Ayat. Mak Saleh pun ramai. Betul. Okey lah. So, tak ada aktiviti apa sangat lah hari ni. Dulu kita jalan-jalan dululah kat pantai ni. Nanti kejap lagi saya akan bawa jalan-jalan dekat apa? Kedai-kedai tepi jalan ni. Macam-macam kedai souvenir ada. Nanti kita try round-round tengok. Yelah esok lah. Macam ada. Jom.
Boleh. Ada apa program ni? Dia beritahu sikit. Family Day. Family Day, Pulau Langkawi 2019. Yes. Okay. We are now live from Pantai Cinang, Langkawi. Alright, baik. Okay. Selesai sudah hari ni punya aktiviti. Ya. Mana pula? Sekejap eh. Okay, aktiviti hari ni dah selesai. Kita dah berjalan-jalan Cinang ni. Sempat nak pergi ke street view lah sebab ada program malam ni, terpaksa balik. Mungkin esok petang kalau ada masa saya akan jalan-jalan kat tepi jalan ni, kedai-kedai tepi jalan dekat Cinang ni. Boleh lihat perkembangan, apa perbezaan dulu dan sekarang. Amar, abang. Nanti tunggu ibu. Okay. Alright, so tak ada apa-apa yang baru. Semua kawasan makin lama makin cantik. Pelancong pun dah makin lama, makin ramai datang. Okay. So sebenarnya saya dah dua ke tiga bulan jugalah tak vlogging ni. Sebabnya sibuk dengan urusan kerja. Kerja banyak. Lepas tu dengan kerja part time saya sebagai rider, memang agak busy sikit lah. Masa-masa yang ada tu memang saya gunakan untuk bekerja lah, cari duit. Memang tak sempat untuk vlogging lah. So alhamdulillah syukur ada rezeki untuk dapat apa, beli GoPro ni. So ni rekaman saya hari ni, saya menggunakan GoPro. Kalau sebelum ni saya menggunakan handphone saya sendiri, handphone Oppo F11 Pro. Sekarang ni saya menggunakan kamera GoPro Hero 5 Black. Saya pun tak tahu lagi macam mana dia punya, apa kata, view gambar dia lah, resolution dia semua macam mana, saya tak tahu lagi. Nanti kita tengok lah macam lepas saya edit nanti, insyaAllah. So program malam ni tengok kalau macam lah ada apa sesama malam ni. Kalau tak, sesama esok je lah. Esok mungkin kita punya perancangan nak naik boat. Nak naik boat pusing ke pulau-pulau. Naik boat pusing ke pulau-pulau. Dan kemudian mungkin akan pergi ke, abang, kapal terbang bang. Tu jantik. Naik boat dan kemudian kita akan pergi ke cable car. Dan lepas tu tak tahu lagi lah ke mana. Mungkin akan pergi shopping lah, coklat-coklat ke apa, souvenir untuk balik ke KL. Okay, so video untuk hari ni setakat di sini sahaja dahulu. Esok saya akan sambung video. So kita jumpa esok. Alright, assalamualaikum. Desa Permata Ikan Bakar. Thank you.
saya tinggal mana ada. Sini ada apa? Satu mangkuk RM10. Untuk ayah. Ayah untuk ayah.